Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pengharaman UMNO diyakini tak akan berlaku. Berita sepenuhnya, di sebalik dakwaan ada cubaan untuk mengharamkan UMNO oleh pihak tertentu dalam kerajaan. Beberapa pemimpin parti itu berpendapat tidak mudah untuk musuh politik mereka melakukannya. Misalnya setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaakob yang yakin ia tidak berlaku walaupun menteri yang bertanggungjawab ke atas Jabatan Pendaftaran Negara ROS adalah orang yang sama dilantik menjadi Setiausaha Agung Bersatu yaitu Hamzah Zainuddin. Pun begitu, Mustafa tidak menafikan mungkin ada usaha untuk membatalkan pendaftaran berkenan apabila muncul dakwaan UMNO memiliki akun rahasia. Saya tak pikir UMNO akan dibatalkan pendaftarannya oleh musuh politik melalui taktik kotor atau taktik jahat ataupun salah guna kuasa. Hamzah yang saya kenal, dia tidak akan berbuat demikian meskipun dia bukan lagi bersama UMNO. Hamzah tak akan gunakan kedudukannya bagi mengenakan UMNO melainkan ada asas yang kukuh, katanya. Untuk rekod, Hamzah merupakan ahli parlimen larut perak yang memenangi kerusi berkenan sebagai calon UMNO BN pada PRU ke-14 lalu. Selepas Pakatan Harapan PH mendapat mandat rakyat untuk menjadi kerajaan, Hamzah melompat meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu. Dia kemudian dilantik menjadi Setiausaha Agung Bersatu apabila parti terbabit meninggalkan PH sekaligus menjatuhkan kerajaan yang ada. Dengan kedudukannya yang kanan dalam parti serta diberi jawatan penting dalam kerajaan, menjaga Kementerian Dalam Negeri, Hamzah dianggap antara orang kepercayaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Seperti diketahui ramai, hubungan UMNO dan Bersatu secara umumnya semakin menegang terutama selepas Perhimpunan Agung yang diadakan pada hujung Mac lalu. Saya menolak andaian sedemikian, kata Mustafa lagi kepada Malaysia Kini. Pada masa sama, Mustafa menyatakan cubaan 16 individu untuk membatalkan pendaftaran UMNO melalui mahkamah baru-baru ini juga gagal. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.